Ini lur, bumbunya sudah siap ya. Tadi kan cekernya sudah setengah matang. Lalu dipindah, airnya dibuang, baru ganti alat penggorengan atau wajannya seperti ini ya. Ini part kedua, yang tadi part pertama, ini part kedua ya, cara pembuatan ceker ayam mercon. Ini bumbunya sudah digongkong. Ini bumbunya apa aja ini, Mak? Bumbu-bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, lengkuas, daun apa? Daun jeruk. Daun jeruk. Ya, sama daun salam. Nah, seperti ini ya. Tunggu sampai matang. Sebenarnya kita blender satu ya, sebenarnya kita siapkan itu, kita blender lalu kita siap, baru kita masukkan wajan penggorengan ya, seperti ini ya, kita tunggu sekali ini. Wah, mantap tuh, mantap mantap, ger. Kita tunggu sampai prosesnya ya, proses pembuatannya, bumbunya, cekernya dijadikan satu ya. Seperti ini. Kita tunggu sampai matang. Ngoseng-ngoseng terus. Ini ya. Seperti ini cara membuatnya, resep sederhana bumbu dapurnya, membuat ceker ayam bikin sendiri. Ini bumbunya lor, kita kongsong-kongsong, kita jadikan satu, kita aduk-aduk biar meresap merata. Ini sampai airnya mendidih. Ditunggu sampai airnya mengusut ya. Biar harum. Baunya sudah kelihatan, harum wangi. Seperti ini. Terus ini bumbunya ya, bumbu untuk ceker ayamnya, bumbu ceker ayam mercon, mebul, baunya harum wangi. Kita tunggu. Seperti ini ya lur, seperti ini. Kita tunggu sampai matang ceker ayam merconnya, kita aduk-aduk bumbunya sampai merata. Baunya harum sedap sekali, bikin tambah makan lagi. Tambah apa lagi nih? Garam secukupnya ya, jangan lebih. Tambah lagi apa? Micin. Ini micinnya lo, secukupnya micin ya. Sudah mulai terasa ini, sudah mulai ini. Tambah apa lagi nih bumbunya? Penyedap rasa Royco ya. Kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk terus sampai matang. Ini ya, aku membuat bumbu resep ceker ayam mercon. Ini bumbunya dahulu ya. Ini jangan lupa like, comment, subscribe ya, tonton terus video-video dari kami ya lur. Tambah apa lagi nih? Sauri kecap yummy ya. Kecap asin. Tambah kecap apa lagi? Kecap manis, biar supaya manis. Pengganti gula ini ya. Ya. Pokoknya ada asam, ada manis, ada pedas, campur aduk jadi satu. Ini ya, pokoknya.
aduk-aduknya merata, aduk-aduk terus biar bumbunya meresap merata seperti ini. Ini ya lo, terus yo, aduh, yo, kita baru masukkan ini yang cekernya ya, yang setengah matang. Setelah harum, baunya. Ya, ini bumbunya harum, harum ya. Ini baru dimasukkan ceker ayamnya yang tadi setengah matang ya. Nah, ini ya, tapi ini baru masukkan. Wah, sedap sekali. Wah, enak loh. Wah, sedap. Oh, tunggu, aduh terus. Ayamnya lo, nah ini aduk terus biar merata, biar merasuk dalam ceker ayamnya bumbunya ya. Ini, nah seperti ini ya lur. Wah, besar sekali nih, baunya harum. Ya, kita tunggu sampai matang ceker ayamnya. Air. Tambah air lagi cukupnya lur. Ini ya lur, pembuatan ceker ayam mercon. Nah, formnya api dibesarin. Tadi awalnya dikecilin formnya ya, biar bumbunya merata dahulu. Sudah merata baru dimasukkan cekernya. Tambahin air, terus volumenya api dibesarin sedikit. Tak lupa diaduk-aduk ya, biar merata matangnya, biar empuk dagingnya. Seperti itu ya lur. Ini ya lur, ceker ayam mercon. Kita tunggu sampai matang ya lur. Tunggu, kita tunggu ceker ayam. Ceker ayam mercon. Ini sebenarnya lagi mau matang ya lur, pokoknya proses pembuatan ceker ayam. Tunggu sebenarnya lagi kelihatan mau matang ya lur. Enak lur, enak. Ber. Seperti ini ya, ini sudah kelihatan mau matang lur. Nah, ger, mantap betul lur. Enak aja, gurih, nikmat. Mabur. Ini proses pembuatan ceker ayam mercon super pedes ya. Ini sudah mau matang, mau sebentar mau matang ya lur. Ini ya, jangan lupa like, comment, subscribe ya lur. Ini sudah kelihatan matangnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.